ini hari Jumat. Rasulullah berpesan 14 setengah abad yang lalu. Apa kata beliau? Aksi Rasulullah Taala fi yaumil Jum'ah. Banyak-banyak salawat kepadaku khusus hari Jum'at. Kenapa? Semua salawatmu sampai kepadaku. Tapi bagi para pecinta Rasulullah, kulu yaumin yaumul Jum'ah. Ah. Setiap hari terasa Jum'at maka mereka selawat tidak nunggu hari Jumat. Jika ingin merasakan mimpi ketemu Rasulullah, bahkan bertemu langsung Rasulullah. Banyak-banyak selawat, minimal sebelum wafat Allah kasih. Sebelum wafat Allah kasih, karena mimpi itu terjemahan dari alam bawah sadar kita. Kita sadar di saat sadar kita menabung apa ke kolbu? Nabung zikir, nabung solawat. Jika itu yang sering kita baca, itu tabungan alam bawah sadar. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dikata, apa yang dizikirkan itu masuk ke alam bawah sadar, disimpan dalam memori kolbu. Jika dia telah tumpah ruah, telah banyak, telah penuh, nanti rasa itu akan membuat kita mampu melihat alam malakut minimal di alam tidur. Ini yang Nabi katakan, man ra'ani fil manam ra Yang mimpi melihat aku dalam tidur itu masuk ke alam roh. Dia benar-benar bertemu aku. Bukan syaitan. Bukan iblis. Bukan jin. Itu jaminannya. Maka itulah hiburannya orang beriman. Dan ini yang kami tahu hanya ada para ulama-ulama aswaja. Ahlu sunnah yang bertasawuf yang berzikir bersolawat tiada henti. Semoga kita termasuk itu yang Nabi sebut dalam hadis la yabqa la tabqa tidak tersisa lagi dari mubasyarat dari kabar-kabar gembira dari kabar-kabar rohani kabar-kabar langit hiburan bagi ulama-ulama hiburan bagi ahli kalbu kecuali ar-ru'ya salihah mimpi-mimpi yang indah apa mimpi yang indah? Bukan mimpi basah. Tapi mimpi bertemu roh paling mulia, roh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya doakan siapa saja yang beramal salawat banyak-banyak, saya doakan semoga segera ketemu Rasulullah. Enggak sekarang nanti, enggak nanti terus. Tapi ingat kita salawat bukan karena ingin mimpi, kita salawat karena ingin menyampaikan cinta dan rindu kepada Rasulullah. Maka digabunglah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah, Pak. Ya, kira-kira itu. Mau tanya jawab? Ya. Kalau zikir apa yang mau ditanya? <laughs> ya, silakan kalau mau tanya. Saya pernah uh, sholat di salah satu masjid di Pekanbaru ini. Setelah sholat kita zikir. Kita zikir tapi kita menggunakan tasbih. Setelah kita zikir, kita didekati oleh salah satu jamaah mengatakan bahwasanya zikir menggunakan tasbih itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Dan ini adalah bid'ah. Nah itu pertanyaan. Pertanyaan saya adalah, kalau zikir menggunakan tasbih itu dikatakan bid'ah bagaimana dengan kita menggunakan sarana sarana yang lain mm -hmm. yang tidak juga digunakan oleh yeah. Nabi? Kawan kita itu baca hadis tidak pakai ilmu usul fikih dan fikih. Kawan kita itu yang mengharamkan atau membid'ahkan tasbih, bahkan tidak membaca buku imamnya sendiri. Nama imamnya kan Ibnu Taimiyah. Kita telah bahas kemarin ya. Imam Ibnu Taimiyah, mereka kasih gelar Syekhul Islam, membolehkan pakai tasbih dalam solat. Misalnya, bapak ini mau khatam kulhu dalam 100, pakai tasbih, kata Ibnu Taimiyah "Lebak masalah. Siapa sabih, ngomong? sabih, Salafi. sabih, ibak Masih butuh dalil pak. Jadi siapa yang ikut salaf sebenarnya? Kita atau dia? Ya. Masih butuh dalil lagi, Pak? <laughs> Sofia, kita ceritakan juga di tempat lain kemarin, mungkin Bapak tidak hadir. Sofia istri Nabi. Beliau berzikir dari ba'da subuh sampai sampai waktu duha. Nabi biarkan zikirnya ngitung pakai biji. Itulah tasbih manual saat itu. Udah pindah, satu tumpuk pindah sini, udah pilih lagi. Udah berapa kali balik. Ketika di waktu duha, kalau jam sekarang jam sembilanan, Nabi SAW pulang dari subuh. Subuh jam lima, lima, enam, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, empat jam. Selama empat jam berzikir ngitung, Nabi mengatakan ini kalimatnya, ini yang tidak difahami oleh kawan kita itu. Dia salah faham baca teks hadis ini. Apa kata Nabi? Wahai istriku, maukah engkau aku tunjukkan yang lebih afdol dari ini? Dari ngitung-ngitung. Kalimatnya apa? Afdol. Apa arti afdol? Lebih baik. Berarti yang itu baik, ya kan? Saya punya dua mushaf. Mushaf ini lebih baik dari mushaf itu, gitu misalnya, bukan berarti mushaf yang itu jelek, tapi ini lebih baik kualitasnya. Bisa paham? Kalimat nabi kita aja bukan orang Arab paham, kok. Masa mereka nggak paham ya? ya Lalu nabi SAW memberikan kurikulum zikir baru. Oh, ternyata. Yang tadi itu, kurikulumnya zikir ngitung-ngitung. Namun, karena istri Rasulullah langsung berguru ke Rasulullah, cuma empat jam, wusul ilallah langsung sampai kepada tujuan zikir. Disebut wusul sampai kepada ridha Allah. Maka Nabi bilang, "Kamu sekarang naik tingkat kira-kira begitu. Gimana naik tingkatnya zikir tanpa hitungan?" Gimana mana zikir tambah hitungan? Subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, ada khalqihi wa zinata arsyi wa ridha Zikir subhanallah sesuka-suka Allah. Seberat so arasy Allah. Sebanyak so bilangan makhluk Allah. Sehabis-habisnya so tintanya Allah. Tintanya Allah enggak pernah habis. Itu zikir disebut dengan zikir ingat bukan zikir sebut. Jadi zikir itu terbagi dua Bapak Ibu. Zikir menyebut subhanallah 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 kita hitung. Ada zikir namanya zikir ingat. Hanya diingat, tidak ngitung lagi. Namun gurunya Rasulullah, muridnya istri Rasulullah, empat jam tembus. Kita itikaf 40 hari belum tentu tembus. Banyak kan di, di Riau ini ada kampung seribu suluk, ya kan? Kampungnya antum kan? Ya, seribu suluk namanya. Saya baru ingat nih hari ini. Ya, siapa syekhnya sekarang? Syekh Aladin ya. Banyak di situ. Sini ada, sini ada, sini ada. Dan itu dahsyat sekali. Cuma saya tanya ke guru-guru itu, kok belum mateng si murid udah dikasih yang baru zikirnya bu ya apa jawaban beliau zaman dah berubah nah kalau nggak dikasih ketatinya sedih dia kalau nggak kawannya udah dapat zikir baru nggak dapat zikir baru sedih dia padahal dulu guru kami cerita ya salah satu anak dari guru kami jadi guru kami punya guru Nah, gurunya itu punya anak, berarti seperguruan, ya, satu angkatan di daerah Batu Hampar sana. Namanya Tanyuh, ya, seperti apa? Pertiga apa perempatan di di Payakumbuh sana pak. Nama syekhnya Syekh Muhammad Kanis punya anak. Itu disuruh zikir ke hutan. Saya waktu ziarah ke sana, mampir ke beliau. Mungkin beliau sudah lupa dengan saya. Beliau cerita dulu saya suluk di hutan zikirnya satu aja lah ilah Allah 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 atau lah Allah nanti dia pindah-pindah sendiri udah mateng nanti baru ngamalkan zikir lah Allah dulu lama itu sekarang udah itikaf di surau nasinya diantar ya enggak lauknya diantar dulu mana ada begitu nah jadi yang dipahami kawan kita itu zikir yang baru ini menghapus zikir yang sebelumnya itu keliru padahal itu namanya tahapan-tahapan berzikir itu pak maka kalau belajar zikir wajib ke ahli zikir dia tahu seperti dokter itu tahu dosis selama empat jam nabi biarkan dosisnya bekerja zikir ngitung dan asik loh pak zikir ngitung itu ada keasikan. Awal-awal zikir 100 kayaknya lama. Kalau udah sering nggak mau 100 berhenti, nambah jadi 1000. Awal-awal zikir 1000 kayaknya susah, ngantuk-ngantuk. Lama-lama ribu Awal-awal zikir 10.000 awalnya beban, lama-lama naik jadi 70.000. Biasa itu. Dan kata Imam Nata'ilah Sekandari Syazili Yuttariqah Apa kata beliau? Gurumu itu, mursidmu itu, pembimbing rohanimu itu, bukan yang kalau zikirnya dikasih ke kamu, kamu merasa terbebani. Tapi guru hakikimu, kalau dia kasih kamu wirid, kamu antusias mengamalkannya. Meskipun berat, tapi lama-lama terasa ringan. Gurumu bukan yang bikin kamu capek. Gurumu yang menghilangkan capek. Dalam pikiran kita, zikir sepuluh ribu capek, Pak, tapi kalau sama guru, dibimbing guru sepuluh ribu itu sebentar. Apalagi Abu Hurairah, berapa tadi? 12 ribu. Dahsyat itu ya. Carilah, Pak, guru yang begitu banyak di sini. Jangan nunggu lagi, umur tambah terus. Umur tambah terus, kita ini, tubuh ini, tubuh ini kena gravitasi bumi. Tapi rohnya, Bapak, sama umurnya dengan saya. Roh kita sama tuanya. Sama semua ini, roh kita sama tua. Tapi kan Bapak duluan lahir. Makanya, kami yang muda-muda, Bapak yang lebih senior, jika belajar zikir serius, kita sama-sama akan meloncok naik terus, terus, terus. Bisa satu level, sama-sama tua. Tapi yang tidak berguru, rohaninya tetap muda. Rohaninya tetap muda. Oke, okay, cukup. Kita tutup kajian ini dengan baca Kafarah Majlis. subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa satu kalimat, Allahumma rahmani ya karim. Ya man ya'muruna bizikra inna bizikrika wa hay yang menyuruh kami berzikir, inna ala zikrika. Bantu lisan kami. Bantu kalbu kami, bantu pikiran kami menyebut namamu, mengingat sifatmu, mengenang pertemuan kami denganmu. Allahumma ma'inna ala zikrika wa syukrika, bantu kami ya Allah mensyukuri ni'matmu. Wa husna ibadatik, bantu tubuh kami, bantu pikiran kami, bantu kalbi kami untuk mampu beramal dengan khusyuk. Rabbana atina ah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته